Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya dengan Sugiarto di Jejak Cibatu edisi wisata. Kali ini kita akan mereview tentang ekspedisi Gunung Sadakeling bersama ini Jam Kimdo, kemudian Perhutani, PM Kopi Nusantara, Salaria Foundation dan yang lainnya ya. Kita akan coba mereview dan nanti kita akan coba untuk ekspedisi ya ke Gunung Sadakeling. Sebelum menikmati video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan lonceng agar akan mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Let's go, kita explore. Mudah-mudahan perjalanan nanti ke atas kita lancar, nanti selamat. Kita ke sana bukan kiranya itu adu balap, adu motor, adu apa, tapi itu konteksnya kita mengenalkan potensi wisata. Satu, dua, tiga. Ya sahabat, kita sudah sampai rumahnya Pak RW Kana ya. Di sini alhamdulillah kita sudah tadi dari bawah kita start dari Perhutani dan sekarang sampai di rumahnya Pak RW Kana ya. Alhamdulillah nih, sahabat-sahabat semua nih luar biasa nih. Aduh, ini belum sampai ke ekspedisi nanti ke Sadakeling ya sahabat. Nah, ini. Oke, tonton terus di Jejak Cibatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kampung Duku untuk sesi kegiatan selanjutnya dari agenda ekspedisi Gunung Sadakeling. Jadi salah satunya itu kita ada sedikit pembelian oleh-oleh ya. Kita akan menjajah ke gunung. Kita mendapat amanah dari teman-teman kita dari alumni Cibatu, dari Jampindo juga, sama ada dari personal juga. Nah, ini akan menyerahkan bantuan paket sembako. Kedua, kita akan juga ada bantuan pupuk ya Pak. Nah, alhamdulillah nih ilmu-ilmu dari Kampung Duku ini meluas. Harapannya dalam 2 tahun, 3 tahun produktivitas kopi di Cibatu itu nambah. Kan alhamdulillah ya, secara branding gitu ya. Ya kita
banyak dibantu sama Jampindo ikut mempromosikan batu. Sekarang kita juga punya mitra baru nih yang namanya Mat Peci. Nah, Mat Peci itu juga kolaborasi, di dalamnya juga ada perhutani. Di perhutani juga kita banyak berterima kasih nih Pak Anang sama Pak Asper sama yang lainnya. Kemarin juga saya mendapat bantuan juga nih bibit kopi dari perhutani, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Nah, alhamdulillah nih dari Cibatu jadi tambah support untuk pengembangan kopi. Jadi nanti ke depan itu kebutuhan kopi di Cibatu, di Garut akan dipasok dari tempat kita gitu, di sana kerjasama dengan IPB. Jadi semoga apa yang sudah dilakukan oleh Rindo, oleh Angga dan teman-teman yang lain sudah bermanfaat Bapak Ibu semua. Intinya kami mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat, inginnya yang dulu ingin berkontribusi ke masyarakat bagaimana meningkatkan kegiatan ekonomi. Hari ini kami juga bersama-sama hadir untuk menyampaikan sedikit bantuan, semoga bisa diterima dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kami dari Grup Mat Peci merasa bangga bisa membantu kegiatan ekowisata ini di Kampung Dukuh. Kami dari tim motor adventure pecinta motor trail, dalam hal ini bukan ingin selalu ngagas, membisikkan, mengganggu aktivitas warga ataupun mengganggu warga yang bertani. Atau seandainya dikala ada hal yang kiranya tidak pas kepada grup Mat Peci terutama ataupun umumnya ke grup motor adventure, tolong sampaikan. Insya Allah kami akan selalu siap menerima masukan itu akan selalu bagi saya teman-teman grup Mat Peci ini sangat positif. Alhamdulillah bisa menerima kami di sini, dan alhamdulillah juga kami juga bisa membantu kegiatan yang diadakan dari Pak Dadan, yaitu dari area. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama dari Jam Grindo beserta rombongan motor Mat Peci, mohon maaf Pak. Ya, terima kasih juga kepada perhutani yang mana kami-kami ini sudah difasilitasi untuk menyalurkan perhutani, Bu. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.